Nah, halo guys, balik lagi di channel gue, Kristu Kita channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react Shiny yang baru banget nih comeback katanya guys. Ini judulnya Atlantis guys. Wah, ini vibe-nya kayaknya berbau-bau amis guys ya. Karena Atlantis, baunya laut nih guys. Alah, gak jelas banget loh. Kurang ya guys ya. Oke guys, ini gue akan nge-react Shiny Atlantis. Ini album ke-7 guys ya, mereka comeback ini guys. Listen download, oke, ada informasi apa lagi? Ini tracklistnya ada 12 guys, wah lumayan banyak untuk ukuran album ya. Atlantis, Code, Don't Call Me, oh termasuk yang Don't Call Me guys ya. Oke, ini berarti yang second ininya, yang dijagoin guys ya. Don't Call Me, Area, Heart Attack, Marry You, Days and Years, I Really Want You, Kiss Kiss, Attention, Body Rhythm, sama Kind. Nah ini gue penasaran sama lagu yang ini guys ya, Don't Call Me itu warnanya kan gimana. Dan gue tahu Shiny itu vokalnya kuat banget guys, gak ada yang jelek di antara mereka berlima. Walaupun mereka sekarang tinggal berempat guys ya. Jadi gue penasaran lagu Atlantis, musiknya seperti apa, genrenya seperti apa. Karena gue selama ini nge-react Shiny asik-asik banget guys. Tapi sebelum kita mulai semuanya, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke okay guys, Shiny, gue udah buka nih Atlantis nih guysnya. Shiny Atlantis, kita langsung bukanya guys. Ini udah like-nya 10 juta, boset. Dari 12 April udah 10 juta lebih guys ya. Sama like dari gue, dan gue udah subscribe emang channelnya SM Town guys. Kita langsung aja tanpa basa-basi, lagunya pendek banget. Cuma 3 menit lewat 6 detik guys. Aceplak. Wah, ini keren sih sound gitarnya guys. Tunggu guys, gue ulang dikit ya guys ya. Oke, okay, cuman gitar akustik, ada delay tipis sama shaker. Lanjut. Apa pet ngeng nahan di situ. Itu bukan pet deh, itu apa ya? Nih guys, ada setemen. Wah, video klipnya rada warna colorful nih guys, seru nih guys. Tekan, gila vokalnya tuh energik. Walaupun ini rasa vokalnya tuh lebih rasa 90s guys ya, rasa vokal ya guys. Oh, tension di sini. Nice, pemilihan notasi bagus. Oh, nice, itu nice banget, guys. Ini vokalnya gue suka cara ngetiknya, guys ya. Oke, dia kayak sedikit ada delay slapback, guys ya. Jadi lumayan nempel ke vokal asli. Jadi suaranya kayak rada berkorus sebenarnya, guys. Nah, ini baru take 5 kali. Oke, nice. Oh, lebar banget. Gila lebar banget di sini guys, sama ada sedikit string di sebelah kiri guys, ini keren banget guys, parah lebar banget, wow, oh nice, di up semuanya, gila keren lebar, wow tensionnya banyak banget di sini, yang tadi sebelumnya tuh sedikit lagi rada beminor, ini tensionnya rada dibikin lebih mayor di sini guys, oke baru sebentar technical musicnya udah banyak nih guys, nih. Nice. String asik sih. Grande banget. What the heck? Gila, ini gila. Ini komposernya siapa sih? Ini cuma bentar guys, gue kayak pembentar ya guys. Aduh, gak ada tulisannya guys. Kalian kalau yang tahu guys, taruh di bawah guys. Ini gila nih. Ini aransemennya, pemilihan soundnya gila. Ini lebar banget, boset. Nih di sini guys. Oh. Wah, oh, dia ngambil beat, pap, itu asik banget guys. Jadi berbau-bau seperlapan ya. Hi-hat stabil di sini tuh, cek, diambil seper16 di situ, asik banget sih guys. Jadi nemenin ada unsur seperlapan di bass line, seper16nya di hi-hat ini asik banget. Ini ngingetin sama lagu gue Seal ya guys ya, Seal Kiss from the Roses yang waktu itu apa? Tahun-tahun Batman zaman dulu lah guys. Dia punya orkestralnya guys. Oh nice. Gila transisinya keren. Sweet. Nih. Oh nice, Damien suaranya. Dance. Dari kemarin gue lebih concern kalau gue dengerin Shiny ya. Dance sama vokal mereka guys. Dan kali ini sama musiknya. Gila. Nih. Geser kiri, geser kanan. Gile. Keren guys.
Oh my god, harmoni di sini. Harmoni sedikit staccato ya. That that that. Jadi kayak di ducking scene kompresor gitu, guys. Pemilihan soundnya asik tuh. Wah, ini gila. Ini gue suka banget sama dia kalau nge-rap nih, guys. Gue suka banget karakter dia, guys. Gokil. Oh nice, dynamic-nya bagus banget. Gila. Aduh, itu dikasih kayak vocal chop yang cuman ngomong shh. Bener gak sih? Yes. Lagi keren. Itu nambah tension sebenarnya, guys. Jadi ada high frequency, dynamic frekuensinya dapat, dan dia punya chop vokalnya juga asik di sini nih. Tuh. Shh. Nice. Nice, nice. Kiss. Oh, nice. Nice, dikasih di situ kasih gini ya, tema ya. Ini gila, refnya. Serius, gue gak kebayang untuk produce lagu seperti ini, guys. Ini gila, ini another level sih menurut gue. Asik banget, soundnya. Nih. Oh, nice. Itu ada arpeggio scene. Tuku-tuku, itu soundnya bagus. Gue susah ngejelasin nih, guys. Tapi itu keren banget. Oh nice, progression chord yang manis juga. Wah, ini harmoni pecah di sini gue gila. Gila, ngerasain hal yang sama sih. Pas dipecah tuh kayak merinding gue di sini, guys. Nih, ada yang ngambil nada mayor, ada yang ngambil nada minor. Ini asik banget, guys. Di sini. Ada yang ngambil situ. Oh, gabungan orkester keren. Ada spizzicato di sini. Ini soundnya kayaknya plugin, guys ya. Jadi gue lumayan familiar dengan sound spizzicatonya. Ini kayak bawaan kontak nih, guys. String assemble nih, guys. Tuh, ceng, diambil up-nya. Pam, 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 param. Oh, nice. Dan string selalu dibuang kiri. Ada tremolo di sini juga, guys. Aduh, mixing manis banget. Lengkap sudah. But, nice. Masuk lagi EDM di sini. Bassline nih, sine wave. Oh, vokal ya ampun, guys, di sini, guys. Gue lewatin momen vokalnya. Ngeri ya. Timing kalau falset. Oh, vokalnya nonjok banget. Kompresornya juga enggak berasa, guys. Ini jadi dia kayaknya cuma beberapa dB untuk gain reduction-nya nih, guys. Oh, nice. Dynamic-nya berasa banget. Oh. Pecah semua vokal. Gila, Shiny kalau bicara dengan tentang vokal aransemen. Kemarin gue bisa rekaman, guys, lebih ke choir, guys ya. Ini vokal aransemen ini, guys ya. Pecahannya tuh sedikit ngambil dari vokal choir, guys ya. Jadi pecahannya tuh gak normal, gak umum menurut gue. Gila. Gila, berapa bar itu dia ngambil high note di sini? Gue gak tahu nih siapa nih, guys ya. Mohon informasi. Ini gila nih, pecah nih. Nih, panjang loh, guys. Tuh. 4 bar, guys. Gokil. Gila, 4 bar disikat. Ini progression chord juga manis. Wah, gila, ini tight banget, guys. Mixingnya tight banget. Jadi secara tempo tuh gak ada yang overlapping di di semua sesuai dengan grid gitu ibaratnya, guys. Ini nice banget sih. Vokalnya juga. Gak dikasih ampun loh. Vokalnya gila ya, spesial banget ya ini vokal, deretan vokalnya. Oh, nice. Ini loh, deket. Cuman ada yang ngambil nuansanya tuh biar kita lebih attention ke kiri-kiranan vokal, itu ada string yang spizzicato guys. Cen, cen, itu keren banget. Jadi tengah tuh ngeritem terus, deket. Nonton nuansa 19, deket. Wow, gila kayak di-tuning vokalnya, boset. Nih. Oh nice, aransemennya vokalnya bagus nih, guys. Aransemennya keren nih, guys. Pecah suara lagi. Gokil, ini the best nih. Ini the best nih, serius, guys. Video klip. Eh, apa tuh? Oh, logo ini ya, oke. Guys, gila, guys. Kalau Shiny nih, guys, yang ini, guys. Ini gue excited banget sama aransemennya, guys. Terutama nih vokal aransemennya, guys ya.
vokal aransemen tuh hanya sebagian orang guys. Sebenarnya kuping-kuping bagus sebenarnya untuk nyusun-nyusun notasi maupun penempatan pecahan chordnya itu butuh spesial orang vokal director lah guys. Makanya dibutuhin yang namanya pekerjaan namanya vokal director guys. Karena nyusun aransemen vokal itu nggak segampang musik juga. Nggak, gue nggak bisa bilang gitu juga sih guys. Semuanya susah. Semuanya punya punya porsi masing-masing guys. Tapi yang pasti gue bahas Shiny Atlantis itu. Vokal aransemennya bagus banget guys. Dari kemarin gue selalu bahas vokal, vokal, vokal dan vokal kan guys. Karena emang sebegitu kerennya guys aransemen vokal mereka. Penempatan notasi juga manis-manis banget. Adlibs, chops dan segala macam. Ini gila guys. Aduh guys, thank you banget guys udah rekomendasiin gue yang judulnya Shiny Atlantis. Ini gue excited banget dengernya. Thank you guys rekomendasinya sekali lagi guys. Ini gue excited. Thank you. Sekali lagi gue mau apa ngucapin thank you guys yang udah sebrek kuku gue guys ya. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol sebrek juga guys. Karena gue makin semangat aja kalau misalkan subscriber nambah. Apalagi gue lagi on the way mau 100 ribu follower guys. Oke, okay? Thank you for watching. Bye-bye kebanyakan ngemeng.